Dia dah penat masak, dah hinang. Kadang orang perempuan bila dah masak, dia tak berapa nak makan sangat. Itu tak. Okay. Dia pun duduk. Aduh, abang makan lah, abang. Suami ni duduk, dia boleh tanya yang tak ada. Macam-macam masak. Telur dadar tak ada. Orang perempuan yang garang. Macam-macam binatang masak dah makan lah. Allah, Allah, janganlah macam tu. Jangan. Cuba. Tapi ada juga yang cakap lembut tapi maksud kasar. Ada. Abang. Tak cukup ke telur yang ada? Ha? Tak, iyalah telur rebus dah ada. Telur mata kebau dah ada. Telur dadar agak minta. Apa salahnya bila suami tanya? Ya, telur dadar tak ada ke? Abang nak telur eh? Sekejap eh? Saya gerau eh? Langsung suami pegang tangan. Abang lepaslah. Sayang, abang tanya kalau ada. Tak ada tak apa. Abang, bukan lama pun. 2 minit je. Baik sayang. Apalah maknanya 2 minit ni? Kalau saya tak ada di sisi abang. Abang. Anak kat meja makan tu muntah belilah. Oh, tak teraya, tak teraya. Ha? Nabi dengan isteri Nabi lemah lembut tau cakap. Nabi nak tegur masakan isteri dia masin. Ingat tak waktu mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa ya Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Kau suapkan aku dulu. Nabi dah tahu masakan tu masin. Nabi boleh suruh isteri suap dengan dia. Bila suap dia kunyah macam biasa. Nabi senyum. Bagi aku pula suapkan kamu. Bila dia suap dia langsung dicapai pinggan dia bawa ke dapur. Ya Allah masinnya. Cuba kalau kita. Oh, kau sini tau. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa hari ni? Lemah lembut. Ya. Yeah.